Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Sahabat kecilnya Onyo semuanya, ayo kumpul di sini ya. Kali ini kita bernostalgia sedikit, dengerin lagu Onyo yang dulu banget. Wah, saking dulunya ya. Kayaknya sahabat kecil ini lagu pertamanya Onyo kan di Belantika Musik Indonesia. Wah, jadul banget bahasanya ya. Sehingga pertamanya Onyo pertama kali terjun ke dunia entertain Indonesia. Iya kan? Bener kan? Gak salah kan? Sahabat kecil kan? Dan lagu itu langsung meledak, membuming di mana-mana. Kali ini dinyanyiin lagi sama Onyo setelah Onyo tumbuh dewasa. Tumbuhnya gini banget ya. Tumbuh gede sekarang. Gimana suaranya Onyo menyanyikan lagu masa kecilnya dulu? Langsung aja kita tontonin Veteran Putra Onsu. Sahabat kecil. Kenapa nih tiba-tiba BSB semangat Onyo? Ini ada apa nih? Sebelum ini ada percakapan apa yang bikin BXB semuanya ngomong semangat Onyo gitu? Tolong ya kasih tahu ya, aku penasaran ini. Aduh, enak banget. Tak ada kamu yang selalu. Bagian tak ada kamu itu rasanya super dahsyat. Bukan enak lagi ya, udah di atas enak, super dahsyat. Aduh, enak ya. Sumpah aku mau nangis tuh. Rasanya enak banget. Dalam banget Onyo nyanyiinnya. Ah, vibranya. Sahabat kecil dimanakah kau berada. Vibranya Onyo sama lagu ini cocok banget. Ah, boom. Aduh. Aduh. Aduh, nyanyi agak ditahan-tahan sama Onyo. Na 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 na. Itu nyanyi dengan ditahan gitu, itu berat loh sebenarnya, susah gitu nggak? Biasa kalau orang terbiasa nyanyi lepas, tiba-tiba nyanyi harus ditahan-tahan seperti itu, susah. Dan itu tuh bikin enak banget dirasanya, terjadi sama Onyo, ini rasanya enak banget. Aduh. Wah, rasanya enak banget ini. Rasanya enak banget, sumpah. Lebih kerasa ini rasanya. Enak banget. Aduh, Nyo, rasanya Nyo. Aduh.
Aku udah terdiam menikmatin suaranya Onyo. Jujur Li, di sini aku benar-benar terkonsentrasi sama rasa yang dikeluarin sama Onyo. Rasanya enak banget. Terus tadi yang bagian berharap kamu akan datang. Agak improve sedikit Onyo. Onyo. Rasanya enak banget, sampai mau nangis. Rasanya enak banget. Aduh. Gila, ini gak ada kata-kata lain selain rasanya memang juara banget. Rasanya enak banget. Aduh, improve-nya. Kau akan datang. Dibelokin. Ini nadanya udah mulai dibelok-belokin sama Onyo. Asik. Banyak loh yang dibelok-belokin sama Onyo. Kan alsiran sama kecil yang selalu kelilit. Gimana sih, ada yang tingginya kan kalau gak salah lagi nih. Sekecil yang selalu kelilit. Gue lupa di bagian tingginya kayak gimana. Bener gak sih, bener kan ada bagian tingginya kan kalau gak salah. Aduh, udah mahal. Wow. Ini di awal Onyo, tadi aku bilangin, kenapa nih BXB sampai ngomong semangat Onyo, tolong ya BXB yang tahu nih ada apa sebenarnya cerita di balik itu, tolong bagi tahu ke aku gitu ya, ada percakapan apa sebelum itu gitu kan. Dan yang pasti di sini Onyo bener-bener aku bilangin dari awal lagu tadi sampai rap pertama tadi bener-bener mainin rasa banget. Itu rasanya bener-bener nonjok banget. Bener-bener rasanya aku berasa banget ke hati aku. Sampai aku bilang, aku mau nangis, ini rasanya enak banget. Karena memang seenak itu rasa yang dikeluarin sama Onyo. Selembut itu suaranya gitu kan. Dan itu enak banget, lembut sama rasa berpadu jadi satu. Itu benar-benar yang bikin meleleh. Dan habis itu mulai mau masuk ref kedua lah ya. Itu Onyo kasih improve juga di selain rasa, dikatambahin improve sama Onyo, improve-nya banyak banget. Melesetin nada segala macem. Banyak cengkok-cengkok unik yang dikeluarin sama Onyo, riff and run-nya. Dan tadi yang terakhir kalian bisa dengar sendiri gimana itu improvisasi yang dikeluarin sama Onyo. Dan kayaknya aku baru pertama kali denger Onyo nyanyi lagu ini dengan improv ya, seperti yang di ujung tadi ya, endingnya. Itu benar-benar membekas banget di otak. Dan itu benar-benar keren banget improvisasinya. Dari awal kita dikasih yang lembut. Di endingnya kita dikasih kejutan yang benar-benar bikin kita yang lagu ini gimana ya ngomongnya, lagu ini itu
membekas juga di aku gitu kan. Rionyo apalagi gitu kan. Apalagi BXB juga pasti membekas banget lagu ini. Saat dinyanyikan lagi sama Onyo tuh bikin kita kayak flashback semuanya gitu. Mengingat masa-masa dulu seperti apa, dan di sini Onyo nyanyi dengan kedewasaannya, dan aku bilangin ini jauh kerennya, jauh banget kerennya. Nih masih ada satu lagu lagi abis ini yang Onyo tampil kemarin ya, yang bareng anak-anak idol ya. Kalau Rami yang minta ntar aku reaksiin, tapi kalau nggak ada yang minta kita nggak usah reaksiin, gimana? Ayo. Tapi sebelum komen di bawah, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.